Dan dia terlewat ni, ya, dia jaga-jaga, dia tu ambil semayang, pakai pakaian, dia terus pergi ke masjid, bergegah masjid, lalu lorong tu, ya, nak pergi masjid. Kebetulan ada seorang lelaki-lelaki depan dia ni, orang tua. Orang tua ni jalan perlahan, dia jalan dia. Jadi Sayyidina Abu Bakar ni, dia dah lambat. Ya, dia nak potong orang tua tu, dia teringat amaran Nabi. Eh, Nabi kata laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwakkir kabirana. Bukan daripada golongan kita, bukan golongan kami, siapa-siapa yang tak hormat orang tua dan tak sayang anak-anak kecil. Ya, jangan main-main tuan-tuan. Nabi kata bukan golongan kami, bukan bersama Nabi esok di akhirat orang tak hormat orang tua dan orang tak muliakan anak kecil. Jadi sahabat-sahabat Nabi ni, dia bukan macam kita, dia dengar hadis Nabi, dia pegang sungguh-sungguh. Kita dengar hadis Nabi, kadang-kadang kita langgar semacam je. Ya, jadi Sayyidina Abu Bakar ni, bila dia tengok orang tua depan dia jalan perlahan, dia pun ikutlah. Ya, selangkah-selangkah orang tua tu. Bila sampai depan masjid, Sayyidina Abu Bakar pun terus masuk ke masjid. Tapi orang tua tu pergi straight. Jadi Sayyidina Abu Bakar panggil dia. Kata, "Pak Cik, nak ke mana? Masuklah dalam masjid, Nabi tengah semayang. Marilah semayang sama." Jawab orang tua tu, "Semayang apa? Aku ni Yahudi." Rupanya orang tua tu orang Yahudi. Dan dia Madinah masa tu ramai Yahudi dan tak, kita tak kenal Yahudi. Ya, dia pakai pakai kopiah macam kita, pakai serban macam kita, pakai jubah sama aja Yahudi ni. Ya. Jadi oleh kerana itu, jadi bila Sayyidina Abu Bakar tahu dia Yahudi, tak apalah Sayyidina Abu Bakar pun jamin Sayyidina Abu Bakar masuk masjid. Bila masuk masjid, Sayyidina Abu Bakar pun, tempat Nabi dah semayang, dia pun terus takbir, "Allahu Akbar." Sedang elok je, lepas dia takbir, Nabi pun rokok. Ya, Nabi tu rokok, maka dia pun terus rokok. Dia panggil masbuk, kan? Kalau kita mari lambat, imam tengah semayang, takbir, kalimat kita baca-baca, setakat mana sempat. Tak sempat, imam rokok, terus rokok. Jangan habiskan Fatihah. Kalau kita habis Fatihah, imam rokok, imam i'tidal kita tak rokok lagi, bilangan rakaat tu tak dikira. Ya, sebab tu dipanggil masbuk. Ya, masbuk ni masuk buk tu imam, mudah faham. Ya, masuk tu imam tanggung Fatihah tu. Fatihah ni rukun semayang. Ya, setiap rakaat kena baca Fatihah. Tapi Fatihah rakaat pertama rakaat itu ditanggung imam, tu dipanggil masbuk. Jadi Sayyidina Abu Bakar Allahu Akbar, sedang elok Nabi rokok, dia pun terus rokok. Dalam rokok dia Sayyidina Abu Bakar sebut alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Sempat rokok bersama Nabi dapat bilangan rakaat. Rakaat-rakaat ni rokok. Kalau tak sempat rokok berimam, bermakna rakaat tu tak kira, tak panggil rakaat. Ya, rakaat tu merujuk pada rokok. Berapa? Berapa rakaat? 4 rakaat. 4 rakaat, 5 rakaat. Baik. Jadi Sayyidina Abu Bakar ni bila dia sujud, dia kata apa dia? Dia rokok, dia kata alhamdulillah. Tiba-tiba Nabi i'tidal kali pertama dalam sejarah. Nabi kata sami Allahu liman hamidah. Ni kali pertama. Asalnya Allahu Akbar. Asalnya bukan sami Allahu liman hamidah. Asalnya Allahu Akbar. Sebab tu kalau kita baca kitab-kitab fiqah, berpindah satu rukun ke satu rukun tu dipanggil takbir intiqalat. Ya, takbir intiqalat. Pindah rukun dengan rukun tu dengan takbir. Bukan dengan tahmid. Dengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua melalui takbir. Kecuali daripada rokok, i'tidal. Berdiri. Pagi itulah, bermula subuh tu. Tiba-tiba Nabi kata, sami Allahu liman hamidah. Ya. Kali pertama. Selepas semayang, sahabat-sahabat tanya Nabi SAW. Ya Rasulullah, kami dengar kamu kata, sami Allahu liman hamidah. Bukan Allahu Akbar. Ya. Lalu kata Nabi, sedang kita semua semayang tadi, masuklah seorang laki-laki di belakang, seorang sahabat di belakang, kata Nabi. Ya. Nabi tengah imam semayang. Macam mana Nabi boleh cerita ni? Macam mana Nabi boleh tahu? Sebab tu daripada peristiwa ni, diketahuilah bahawa Nabi SAW ada mata zahir yang kita nampak macam kita, dan ada pandangan daripada belakang yang nampak apa yang berlaku di belakang dia. Ya, tu Nabi. Ya. Nabi kata, sedang kita semayang tadi, masuklah seorang laki-laki, seorang sahabat di belakang, kan dia sempat rokok bersama-sama ku, kata Nabi, dan rokok dia, dia menyebut, alhamdulillah, aku dengar Allah jawab, kata Nabi. Aku dengar Allah jawab, sami Allahu liman hamidah.
Ya, sami Allahu liman hamidah tu ialah jawapan Allah kepada hamba yang memuji Allah. Ya, dan yang hamba memuji tu ialah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Jadi aku dengar kata Nabi, Allah jawab sami Allahu liman hamidah. Allah dengar hamba-Nya memujinya. Bermula subuh itulah maka setiap kali imam rokok bila diiktidal hendaklah ditukar perkataan Allahu akbar kepada sami Allahu liman hamidah. Ya, macam azanlah. Azan ni pun sebenarnya hayya 'alas solah tu ditukar bila hujan, tapi kita biasa tak tukarlah. Saya tak pernah dengar orang tukar. Sepatutnya bila hari hujan tukar perkataan hayya 'alas solah kepada as-solatu fi buyutikum ataupun as-solatu fi manazilukum. Okay. As-solatu fi buyutikum, semayanglah di rumah-rumah kamu. Tak payah mari semayang. Bila hari hujan bila kena tukar sepatutnya, tapi tak tukarlah, kita tak tukar. Kalau tukar masuk surat khabar. Ya, kalau tukar jadi bisnes pasal apa kita tak pernah buat. Ya, tapi tak apalah, nak balik pada peristiwa tadi. Ya. Jadi selepas peristiwa subuh itulah perkataan Allahu akbar ditukar kepada sami Allahu liman hamidah. Ya. Dan kemudian berlalu beberapa waktu, hari-hari kemudiannya, ya, hari lain lama lepas peristiwa tu, Nabi jadi imam sembahyang. Nabi kata sami Allahu liman hamidah. Lalu sahabat-sahabat mau jawab rabbana walakal hamd. Tiba-tiba ada seorang sahabat Nabi, dia tambah. Ya. Nabi tak suruh, Nabi tak ajar, Nabi dengar dia disebut dengan kuat. Dan Nabi dengar sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ya. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, lima patah perkataan. Ya, kalau kita tengok setengah-setengah tu ditambah lagi mil'us samawati wal ard. Ya, mil'us samata mil'us samawati wa mil'ul ard. Ya, tapi hadis sampai situ. Lepas sembahyang Nabi tanya, siapa yang tambah tadi? Aku dengar ada orang tambah bila aku sebut sami Allahu liman hamidah, aku dengar ada orang tambah. Siapa dia tambah tadi? Ya. Dan sahabat-sahabat rasa takut sebab menambah-tambah dalam ibadah ni bid'ah. Ya, tak boleh. Jadi bila Nabi tanya siapa yang tambah, sahabat ni rasa bersalah, bimbang, takut Nabi marah dia. Nabi kata maafku ya Rasulullah, maaf. Saya ya Rasulullah, maaf, terkeluar ya Rasulullah. Tak, Nabi kata, ya. Nabi membenarkan perbuatan dia. Nabi kata tidak, tak apa. Aku lihat lebih pada 30 malaikat berebut menulis pala kamu. Ya. Aku lihat 30 malaikat berebut. Kita ni bila kita buat satu kebaikan, malaikat akan catat kebaikan. Raqib Atiq ni dia akan catat kebaikan kita. Cuma bezanya bila kita buat baik, malaikat segera tulis. Bila kita buat salah, malaikat tangguh tunggu dia bertaubat ke tidak. Dia minta ampun ke tidak, dia menyesal ke tidak. Kalau dia menyesal, maka ditulis bahawa dia telah menyesal di atas perbuatan. Ya, dia telah menyesal di atas perbuatan dia. Dia buat tapi dia menyesal di tempatan dia. Dia minta ampun selepas itu. Dia bertaubat selepas itu. Dia menangis selepas itu. Dia buat baik selepas itu. Ya, maka itu. Sebab tu kalau kita lihat bila Nabi sebut, ya, aku lihat lebih pada 30 malaikat berebut tulis pada kamu, dia akan bahawa kita boleh tambah. Ini patah perkataan. Ya, sami Allah rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ya. Ditambah lima patah perkataan dan menyebabkan para malaikat berebut menulis kebaikan kita. Jadi sahabat-sahabat sekalian, tuan-tuan semua, ya, saya tidak cadang untuk ambil masa panjang kita tugas masing-masing. Ya, hari-hari kita bekerja ni, cuma saya nak sebut bahawa hidup atau muka bumi ni kita beribadah bekalan kita. Bekalan yang tak berkongsi dengan orang lain. Dunia, suami bekerja, ya, dapat gaji. Berapa yang makan atas hasil tu? Isteri kita, anak kita, ya, TMB, kita bayar elektrik. Ya, bayar syarikat, bayar air lagi, ya, bayar pembentungan, ya, silap-silap bayar saman polis atas duit itulah semua, ya, silap-silap macam-macam benda kita kena buat atas duit kita. Kita yang bekerja seorang, yang hasil kita kerja dapat kepada ramai orang lain. Adapun amalan kita, tak, amalan kita tidak berkongsi dengan orang lain. Bekalan kita, kita bekalan isteri dia, isteri kita, dia beramal untuk dia, kita beramal untuk kita. Jadi masing-masing. Cuma akhirnya saya nak sebut tiga perkara lah sebagai penutup. Yang pertama, jangan tak ada masa dengan Allah. Nanti Allah tak ada masa dengan kita. Jangan tak ada masa dengan Allah. Yang kedua, tuan-tuan ingatlah, sempurnakan hak Allah. Allah sempurnakan hak kita. Sempurnakan hak Allah. Tunai. Apa yang menjadi tanggungjawab kita dengan Allah, kita tunai.
Adapun urusan Allah, urusan kita dengan makhluk Allah, urusan kita dengan hidup dan sebagainya, Allah sempurnakan urusan kita. Syarat kita sempurnakan urusan Allah. Dan satu amalan yang terbaik yang tuan-tuan jangan tinggal tiap-tiap hari kalau boleh, jangan tinggal baca Quran dan jangan tinggal sedekah. Saya sering kali sebut tiga benda, iaitu jangan tambah, jangan carilah jalan mendekatkan diri dengan Allah dengan menambahkan ilmu pengetahuan. Tapi jangan tinggal baca Quran. Pagi-pagi kalau tuan-tuan nak buka handphone, latih diri. Jangan buka Facebook dulu, jangan buka WhatsApp dulu. Baru pagi, setiap pagi bila kita nak buka handphone, buka Quran dulu walaupun sikit. Buka Quran dulu. Barulah tengok yang lain. Kadang-kadang tengok WhatsApp ni lama, masa kita tak sedar habis masa. Baca Quran dulu. Yang kedua, jangan tinggal sedekah. Sedekahlah. Kalau tuan-tuan susah, sedekahlah. Allah akan bagi. Kalau apa-apa pun, dengan sedekah Allah ampun dosa. Dengan sedekah Allah rahmati keluarga kita. Dengan sedekah Allah jadikan anak kita anak soleh. Dengan sedekah kita dapat keberkatan hidup. Dengan sedekah kita dapat keberkatan ilmu. Dengan sedekah Allah ampun dosa kita. Dengan sedekah kita ada cahaya esok di akhirat. Dengan sedekah. Jangan tinggal sedekah. Dan yang ketiga, berusahalah untuk mendekatkan diri dengan Allah melalui menambahkan ilmu. Apa-apa saja ilmu yang mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu'alam. Mohon maaf di atas sikit. Saya masih sikit untuk nak ambil sejarah semayang tadi. Sejarah semayang sekurang-kurangnya ada maklumat pada kita. Kenapa ditukar Allahu Akbar pada takbir pada waktu kita yang tidak. Wallahu'alam. Hingga jumpa semula bahasa kata. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma tababbal khair wa babbal barakah wa bashatu wassalamu fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzu bika min barasil junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu